Jos, buat Pikromania, silakan merapat di bandit Anatama, khususnya hitam putih, sekitaran dan sekitarnya, mulai batu. Masih tetap puloskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para Pikromania, NG, mulai batu, kacar, dan juga ijo, khususnya kami mengundang Anda untuk gelaran rutin di MBC Anatama yang berganti nama Bandit Interface di hari Kamis dan hari Sabtu. Jangan sampai lupa, jamnya jam 1 siang. Okay. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deni dan Mbak Arno. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan hari ini kita ada di acara launching gantangan Bandit Anatama Enterprise. Ya, betul. Ya, ya, kira-kira gantangan ini berada di lokasi di mana, Om? Ini gantangan berada di lokasi Warung 1, ya. Masuk di kawasan Warung 1 lokasinya. Bandit Anatama ini memakai pakem juri mana, Om? Kita memakai pakai juri independen dengan AKF, Apa Kabar Friend. Jadi yang biasa di Sengon, di BP, dan di Gantangan Singa juga kita pakai juri independen dari sana. Oke, okay. Dan nah, kira-kira ada kejutan apa nih di launching hari ini? Untuk hari ini kita mengadakan event berhubung launching, kita pakai semua kelas los gantangan. Mantap. Los gantangan tiket 30 hadiah gopek, tiket 50 hadiah 1 juta untuk murai dan door prize kandang lapet, cecak hijau, dan kacer untuk menu hari ini. Nah, jadi nggak ada alasan untuk kicau mana lain untuk dari sini, Om, ya? Yoi, pasti dong harus kemari. Karena saya lihat gantangan ini komplit, ya, Om. Di sini ada toilet, ada musola bagi yang... Alhamdulillah untuk fasilitas gantangan. Alhamdulillah, semoga rekan-rekan kicau mania juga bisa nyaman, bisa menikmatin kinerja burungnya nanti. Seperti apa, seperti itu. Oke, kira-kira untuk pakam kicauan dan lovebird gimana, Om? Bisa di-share nggak sekalian, Om? Nunggu, Pak. Ya, kalau untuk kebetulan saya untuk grand launching hari ini ditunjuk sebagai korlap, ya. Ya, harapan saya baik bisa diterima pakamnya. Artinya mungkin hampir sama aja, mungkin kita untuk menjadi lovebird itu 12 detik udah merah. Jadi berlaku peringatannya. Dan untuk di sini tidak ada paut pemula. Jadi kita langsung ada di paut durasi, puber, dan dewasa. Untuk kicauannya, ya, untuk pakam standar lah yang namanya independen, ya. Artinya variasi lagu, irama lagu, dibarengi durasi kerja. Awal, tengah, akhir. Ditunjang dengan banding-banding. Yang dimaksud banding-banding, burung gaya burung, burung fisik, keadaan, kondisi burung, cacat, atau seperti apa. Oke, siap. Terima kasih, Om, ya. Siap. Untuk terakhir kalinya, Om, beri salam lah untuk semua kicau mania, Om, yang ada di sini, Om. Ya, untuk kicau mania untuk seluruh tanpa batas, ya, mau dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk Jabodetabek. Harapan kami bisa datang ke sini, coba yang dari yang biasa main dekat main jauh ke sini, wilayah Gantang Burung.
ada masukan ulang nih. Ya, yang penting untuk event hari ini biar dengan pakem kita, biar akar rumput ini bisa ikut bersaing dan ikut bisa menikmatin hadiah dari apa yang diberikan oleh EO, yaitu hadiah atau apa, biar bisa ikut menikmatin. Jadi untuk mengangkat akar rumput dengan tiket murah, hadiah wah yang pasti. Oke, siap. Makasih Om ya, sukses selalu untuk Bandit Anatama Interface Om. Siap, sama-sama. Oh, 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 oh